Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi di channel Cina TV. Pada kesempatan pagi ini, pagi yang cerah. Mudah-mudahan sapinya pada sehat, pedagangnya juga sehat, petaninya juga sehat. Tepatnya di hari Sabtu Pahing, tanggal 25 Juni 2022, di mana pasar ini pasar terkenal dengan kualitas sapi lemonnya di Kabupaten Pati, yaitu pasar sapi Paingan, Winong Kidul Pati, Jawa Tengah. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru saja menonton video ini, yang belum subscribe monggo silakan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat, menjadikan tontonan yang penuh manfaat khususnya untuk para peternak sapi dan pecinta sapi. Kita langsung saja, kali ini ada yang barusan datang. Sapi yang selalu jarang ada di pasar ini ada sapi PO jantan ya. Punya EI Kaidek. PO. Barusan datang, barusan mendarat, teman-teman. Seperti apa untuk harganya kita langsung tanya-tanya sama EI Kaidek. Rego piro, Bos? Patlikur regu ya. Ini buka harga 24 nego, salah satu sapi yang jarang ada di sini saat ini, mungkin langka sekali ada sapi PO jantan atau sapi lokal. 24 nego seperti ini. Kalau untuk korbanan sudah masuk banget ini. Ini sapinya sehat. Kaki-kakinya juga sehat. Ya, seperti ini teman-teman, salah satu sapi lokal yang ada di pasar sapi Pahingan. Salah satunya ada sapi PU. Seperti ini teman-teman, untuk kualitas sapinya. Kalau dari belakang seperti ini. Ini perutnya terlalu besar banget sih. Ini dibanderol dengan harga 24 nego, 24 juta nego. Seperti ini untuk kualitas sapinya. Kalau untuk kisaran bobot sekitaran 500-an. Dan juga untuk sapi-sapi yang lainnya barusan pada datang. Salah satunya ada sapi-sapi pegon, teman-teman. Soalnya di sini itu mayoritas itu untuk sapi pegon banyak sekali, sangat mudah dijumpai. Ada 2 ekor sapi pegon dan juga ada 3 ekor sapi pegon. Mayoritas sapi-sapi pegon. Barusan datang, barusan mendarat. Khususnya untuk sapi yang paling jumbo hari ini belum ada penampakan. Dan inilah situasi dan kondisi di pasar sapi Pahingan, Winong Kidul Pati, Jawa Tengah. Mayoritas sapi-sapi untuk siapan korbanan. Nah ini. Seperti ini teman-teman. Gondi bos. Kisaran bobot piro to iki? Durung bedune to. Barusan datang teman-teman. Ya.
seperti ini untuk kualitas sapinya. PO. Dan juga ada sapi-sapi pekot, ada limousin cross juga. Seperti ini kualitas sapinya, teman-teman. Ada pekot. Oke, kita muter-muter. Ini ada proses penurunan sapi, khususnya di sapi-sapi pekot hari ini. Sapinya udah mau turun, susah turunnya. Berapa mas? Olikor. Sudah ada DP. Ini petrol harga 22. Hei, olikor ya pak? 22. Seperti ini, dan juga ini pekon juga. Di sana ada kopi rolek ini. Garut itu, aku nggak tahu. Yo, yo, oke, siap. Terus yang ini harga 22. Besar bobot kurang lebih 400-an. Sama pekonnya ini. Pekonnya belum tahu harganya, belum ketemu harganya, teman-teman. Kualitas sapi-sapi hari ini di pasar Paingan full dengan sapi-sapi untuk siapan korbanan. Ini untuk kondisi sapinya di pasar Paingan. Kita lanjut, dan ini juga ada sapi simetal dari segi posturnya seperti ini, teman-teman, sampai kaki-kakinya. Kita cek harganya. Jaluk biro bro, 25.500. 25.500. Seperti ini untuk kualitas sapinya. 25.500 nego. Syarat bobot piro? 600 ono, Bro. Gak ono ya, 500 luweh ya. Ya 600 bro ngono to. Rp25.500 nego. Dan selanjutnya juga ini ada limusin. Ini sapa pri? Punyanya di Raki, jaluk biro lagi, Bang. Jaluk 22. Mintanya 22. Ditawar 21. Okay. Sapi segede ini harga 22. Ditawar 21, teman-teman. Limusin. Sopeng telepon. Seperti ini
kualitas sapi-sapi di pasar Paingan, teman-teman. Salah satunya tadi ada sapi PO. Dan juga sapi-sapi itu siapan kurbanannya. Update terbaru di hari Sabtu Pahing, tanggal 25 Juni 2022. Ada Pak Woto. Gimana untuk pasarnya Pak Woto hari ini? Alhamdulillah. Agak normal. Agak normal, terus. Sapinya sudah pada sembuh semua. Untuk harganya hari ini gimana Pak? Naik turun atau stabil? Sudah stabil. Sudah stabil ya. Khususnya untuk sapi-sapi korbanan Pak? Khususnya untuk sapi-sapi korbanan? Ya. Nah ini. Alhamdulillah ya. Hari ini bawa berapa Pak Woto? Bawa 4 ekor, kakinya aja. Kakinya saja loh. Oke, terima kasih Pak Woto. Nah, ya. Oke, teman-teman, dan selanjutnya ini ada si metal ya. Bertanduk. Seperti ini kualitas sapinya. Kakinya jaluk biru mau di jaluk biru mau itu likur limo kok mintanya 27.500 nego gede sama boy mau Samijan. Oh punya Mbah Samijan 27.500 nego. Ini kualitas sapinya. Rp27.500.000. Rp27.500 nego tapi belum juga deal teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Paingan, Pinang Kidul, Pati, Jawa Tengah. Khususnya di hari Sabtu Pahing, tanggal 25 Juni 2022. Semoga bermanfaat. Salam dari kami Jinak TV, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.